Bagaimana kalau suatu ketika kita, atau keluarga kita, bagian dari yang terkena? Yang pertama harus sabar. Bukan karena Rasul menyebut begitu menakjubkan perilaku orang mukmin ini, dan ini hanya ada pada diri orang yang beriman. Kalau dia diberi kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau dia diberi cobaan, maka dia sabar. Dengan dia sabar, maka sakitnya itu bisa menjadikan dia diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, dia harus tetap berikhtiar karena yakin bahwa Allah menurunkan penyakit itu berikut menurunkan obatnya. Ma minta ilah dan Lindungi keluarga kita. Kita tidak boleh ketemu dulu. Kita harus mengkarantina diri kalau kita dalam posisi tidak dirawat di rumah sakit, karena prinsipnya yang kita lakukan itu tidak boleh membahayakan kita dan juga orang lain. Jadi, kita tidak boleh kita sendiri menjadi bermasalah, apalagi kita menjadikan orang lain bermasalah.